Jelang menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025, pelatih Nova Arianto telah memanggil 23 pemain. Seluruh pemain telah mengikuti pemusatan latihan di Spanyol, serta menjalani dua laga uji coba melawan Qatar. Dalam dua laga uji coba tersebut, anak asuh Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dan juga hasil imbang. Sementara, di dalam 23 skuad timnas U17, Nova Arianto hanya mengandalkan dua pemain diaspora. Kedua pemain tersebut adalah Matthew Baker dan Lucas Lee. Dengan adanya kedua pemain tersebut, diharapkan mampu menambah kekuatan Garuda Muda. Diketahui, ajang kualifikasi Piala Asia U17 akan berlangsung sejak tanggal 19 Oktober hingga 27 Oktober 2024. Pasukan Garuda Muda telah bergabung di grup G bersama tuan rumah Kuwait, Australia, dan Kepulauan Mariana Utara. Sementara, Piala Asia U17 2025 akan berlangsung di Arab Saudi. Berharap pasukan Garuda Muda mampu tampil maksimal dan mendapatkan tiket Piala Asia U17 2025.